Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan bentangkan kepada anda apakah itu Xbox. Xbox Market Sdn Bhd, inilah rupanya. Kalau anda dapat lihat, tingkat bawah tu merupakan kita punya Xbox One. Kita punya, kita ada jual grocery, kita jual barang basah, barang kering, kan? Sama je konsep macam kedai-kedai runcit lain. Cuma bezanya kita ada basah dan kering, alright? So, tingkat dua adalah office management. Xbox Market Sdn Bhd, dan tingkat tiga kita ada Convention Center di Diamond Millionaire Hall Marketing Plan, iaitu cara macam mana nak buat duit di Xbox. Alright, so yang pertama untuk pengetahuan anda, bila anda punya beli Xbox, anda perlu membayar yuran sebanyak $50 ataupun bersamaan RM235 setahun sekali untuk sahkan anda punya. Alright, kita ada juga bonus rujukan sehingga 6 level. Nanti saya akan explain lanjut. Kita kalau anda menyimpan, kita berikan keuntungan lebih kurang 5 ke 30% setiap bulan. Tidak akan lebih rendah daripada 5% dan tidak akan lebih tinggi daripada 30% sebulan. Alright, kita juga memberikan bonus simpanan 10% bagi setiap rujukan langsung. Kan bila ajak kawan, kita bagi 10%. Alright, kita juga ada perkongsian keuntungan atau profit sharing sehingga 6 level. Ini semua saya akan explain lanjut details. Sekarang ni overview dulu, orang kata kita summary dulu. Dan yang paling penting, rate untuk deposit untuk masukkan duit adalah 4.7, dan bila you withdraw, rate kita adalah 4.3. Kenapa kita kena dollar? Sebab business kita business global. Bukan kata akan global, tidak. Kita sudah pun global. Kita sudah ada ahli di Australia, Indonesia, Singapore, Thailand, Brunei, Saudi Arabia. Kita dah ada ahli di luar negara. So that's why kita nak standardize dengan US dollar, right? So, yang pertama sekali, kisahnya kalau you ajak kawan menyimpan, alright? Bila kawan membayar yuran, bayar yuran yang $50 tadi, RM230, apa yang you akan dapat? Anda rujuk dekat situ, L1, level 1, alright? Level 1, bila dia bayar $50, kita beri anda 30% keuntungan. Persamaan $15 ataupun RM60, RM50 untuk level 1. Level 1 ni senang cerita, kalau bahasa kampung ni kita kata level 1 ni anak, level 2 ni cucu, level 3 cicit, kan? Level 4 lah, pion, sampai bawah. So kita bayar sehingga 6 level. Kalau kawan you tadi dia bawa kawan lain, kan? Kawan atas kawan, maksudnya you punya cucu lah. Dia pun bayar yuran $50. So kawan you tadi dia akan dapat RM64.50. You sebagai atuk dia, you dah jadi atuk kan, atuk nenek kan. So you dapat RM40 di sini. Untuk level 3 dan sehingga level 6 ke bawah, satu kepala RM10. Okey lah. Orang baru bayar yuran $50, you dah dapat RM64 lepas lagi. Minta orang kata betul tak? Kalau kata you ada 10 kawan, dekat situ dah jadi RM640. Lepas sangat duit minyak pergi jauh-jauh kan. Kau kalau duit jauh-jauh nak datang Xbox kat Subang, boleh. Kan? Alright. Seterusnya. Alright. Kisahnya di sini. Kita kata, saya suka guna istilah kisah sedih. Sedih sebab apa? Sedih sebab daripada sekolah rendah, daripada kecil, daripada tadi. Sampai ke tu bangku, berdua je kawan. Sedih betul. Saya yakin anda yang menonton dekat sini bukan ada 10 je kawan. Mesti ada ramai kawan kan. Ini kisah sedih. Ini untuk orang yang ada 10 je kawan kan. Kalau dia ada ramai kawan kan, alhamdulillah kan, alright. So kisahnya, you ada 10 je kawan. Dan kawan you pun, dia ada 10 juga kawan. 10 darat 10, 100 lah. Jadi dekat sini 100. Setiap kawan ni dia bawa 10 kawan. Berlaku lah orang kata duplikasi 10. Darat 10, darat 10 sampai 6 level. Di situ sahaja income anda telah mencecah RM10 juta Malaysia. Baru kisah sedih. Kan? Baru kisah sedih dah RM10 juta. Sedih lagi tidak ni? Dah tak sedih lah. Dapat RM10 juta. Kan? Kisahnya, kalau you ada 10 kawan, you dapat RM10 juta. Kalau ada 100 kawan, RM100 juta. Kalau ada 1,000 kawan, RM1 bilion you dapat. Tapi, ini kalau berlaku perfect hierarchy. Complete hierarchy orang kata. Macam mana kalau ramai-ramai ni ada yang tak buat kerja? Ada yang tidur, ada yang tak bunuh, ada yang mungkin malam bergerak atau kan? Kita katalah 10% success rate. 10% rate kejayaan dekat situ. Daripada 10 juta, gaji you 1 juta. Okeylah. Okey tak? Gaji 1 juta, okeylah kan? Kan? Daripada kisahnya, you ajak 10 kawan, seorang je nak. Kan? Cerita dekat 10 kawan, seorang nak. Kan? Maksudnya 10% punya success rate. Daripada 10 juta, okeylah dapatlah gaji 1 juta. 1 juta pun okey kan? Separate lagi. Tak? Tetap
juta juga nilainya, tak 200-200. Alright. Seterusnya, ya, package dan bonus. Bila anda menyimpan anggaran keuntungan yang company berikan dalam 5 ke 30% setiap bulan, itu you punya simpanan sendiri. Kan? Duit you. Sebab ramai juga orang kata dekat Xbox ni, boleh tak? Saya tak nak cari orang. Malas. Saya nak simpan sendiri, nak tidur. Nak jadi sleeping partner. Boleh. You letak duit, you dapat 5 ke 30% setiap bulan. Tapi, kalau you ajak orang menyimpan, rank kita berikan anda 10% bonus simpanan untuk ajakan terus. Direct sponsor. Oh, maksudnya contoh orang kata orang letak bonus 10,000, kita bayarlah you punya gaji 1,000. Kalau dia menyimpan 100,000, you punya gaji 10,000. Kalau kata dia menyimpan 1 juta, you punya direct sponsor gaji adalah 100,000 ringgit Malaysia. Okey, kita okey ni 10%. Kan? Okey, sangatlah 10%. Siapa nak bagi? Alright? Seterusnya, ini adalah contoh perkiraan lah. Kalau kata orang tu menyimpan $1,000 bersamaan RM4,700, kita bayarlah 10% iaitu $100 bersamaan RM400. Alright? Kalau kata dia masuk $10,000 bersamaan RM47,000 Malaysia, kita bayar you 10% iaitu $1,000 bersamaan RM300. Okey tak? Gaji setengah jam. Nah, mungkin you maybe lebih jauh itu, mungkin setengah jam kan dapat gaji RM4,000. Okey kan? Bukan gaji sehari, betul tak? Alright. Ini adalah contoh simpanan untuk duit you sendiri. Bukan untuk you punya dokumen apa itu, you punya sendiri. Contohlah kata, kalau kata you bermula dengan modal $10, ya, anda boleh bermula dengan serendah minimum $10 bersama RM47. Katalah bulan ni company declare 10% profit. So, you dah ada gaji RM3.44 sebulan. Yelah, modal kau pun RM40. Kan? Kalau kata besar, kalau kata $1,000 bersama RM4,700. Kalau kata company beri 10% pada bulan tersebut, you dapat gaji RM340. Okeylah. RM300 konsisten setiap bulan dapat. Tak perlu buat apa-apa. Tak perlu cari orang tidur sahaja. Kalau you punya simpanan pasif sendiri. Alright. Contoh, kalau kata kalau kata you menyimpan $10,000 bersama RM47,000 listed. Katalah bulan tersebut company ni pay 10%. You dah ada gaji sebanyak RM3,440 setiap bulan. Buat apa-apa ni? Kadang orang lain bekerja kan pagi sampai petang masuk pukul 9 balik pukul 6 masuk pukul 7 balik pukul 8 contoh kan dapatlah gaji RM2,000 sebulan. You dapat gaji RM3,000 sebulan tanpa perlu pergi bekerja. Hanya menjadi passive sleeping partner dia. Alright, seterusnya kita ada satu bonus yang dipanggil sebagai bonus pembantu yang kita pecahkan daripada bonus tajaan yang 10%. Jadi kita pecah pada dua iaitu penaja dapat 70% upline pembantu dapat 30%. So, pembantu ni siapa dia? Ini kisah dia macam, tengok contoh yang kita ada di sini. Ramli membantu kawan Daniel dengan penerangan dan pendaftaran account. Maksudnya Daniel ni dia ada kawan. Kawan dia nak join Xbox tapi dia ni mungkin tak available. Mungkin dia tengah shopping agaknya. Shopping kat Paris. Dah kaya. Jadi dia suruhlah si Ramli ni tolong terangkan ke pihak dia. So Ramli ni pun bebel punya bebel, dia terangkan apa itu Xbox macam yang saya buat ni. Lepas tu dia tolong daftarkan dalam sistem. So nanti ketika mendaftar account, kawan Daniel perlu meletakkan ID Ramli. Sebenarnya Ramli ni tadi kerja dia, dia masukkan sendiri. Dia dah tolong bantu kan? Dia tolong bantu present, dia tolong bantu register kan sekali. Dia masukkan terus dia punya ID dia dekat bahagian helper ID. ID yang Daniel tadi adalah sponsor ID. So contoh kawan dia masuk RM10,000. Patutnya Daniel tadi dia dapat 10% iaitu RM1,000, betul? Kan? Tapi tak. Daniel ni dia dapat RM700 je. RM300 tadi kita bagi dekat Ramli yang menjadi pembantu. Bantu menerangkan dan bantu daftarkan terus. Dia kena terus tolong daftar. So, last. Dah habis dah. Yang terakhir. Yang terakhir adalah perkongsian keuntungan iaitu profit sharing. Ataupun bahasa Arab ni kita panggil mudharabah. Perkongsian keuntungan yang kita bayar sehingga ke 6 level. Right, kita baca contoh di sini. Ali membuat akaun simpanan bernilai $1,000. Right, minggu ini Ali menerima 5% keuntungan dari keseluruhan simpanannya. Contoh dah seminggu dia dapat dari persen contoh. Okay. Syarikat akan menolak 20% dari keuntungan. 20% tersebut akan dibahagi kepada 6 level. Untuk pengetahuan, pelan motor rompah kita ni, alright, di mana you letak duit dan company buat business. Bila ada keuntungan, kita bagi dan you 80%, company 20%. Okay, so 20% tadi bukan company small, company bayar kepada 6 level di atas you.
Alright. So contoh, kalau kata modal dia $1,000, keuntungan pula 5%. So kita katalah untung pada minggu tersebut $50. Alright. Kita tolak 20%. 20% company deduction. And so maksudnya company ambil $10 untuk bayar pada 6 level di atas you. So you sebagai passive dan sleeping partner tadi, you simpan, you dapat dah lebih kurang $40. Alright. Okay, jelas. So maksudnya, kalau you sebagai upline, you ada dana yang menyimpan, kita bagilah you profit sharing. Level 1, 30%. Level 2, 25%. Level 3, 20%. Level 4, 10%. Level 5 and level 6, 5% each. Setelah tolak 20%. Perkiraan mudah. Saya bagi perkiraan mudah. Simple maths. Kalau you ada downline menyimpan RM10, level 1, you dapatlah sebulan RM60. Lebih kurang, eh? Tidak tetap lebih kurang anggaran. Kalau you ada downline menyimpan RM100, you dapatlah gaji sebulan RM60. Kalau you ada downline keluar dapat RM1 juta, you dapatlah gaji RM6,000 setiap bulan konsisten. Itu baru level 1. Katalah level 1 RM6,000, level 2 RM5,000, level 3 RM4,000, di sini saja dah 5 angka. Banyak eh. Yang best ni profit sharing you dapat setiap hari. Ah, contoh kata tadi kan, kalau downline you dapat RM10,000, you dapat gaji RM60 sebulan kan. Maksudnya sehari lebih kurang RM1 lah. Kadang RM1.5, kadang RM1.8, kadang RM1.7. You dapat hari-hari, itu yang best. Dan kalau hari ni you lihat orang kaya di Xbox, kebanyakannya kaya sebab profit sharing. Ah, bukan sebab bonus-bonus kaya. Alright, so kita tunjuk contoh simulasi. Katalah you main game $100. Maksudnya you ajak kawan menyimpan $100. You ajak 6 orang ke kawan. Tadi kisah sendiri 10 orang kan. Ini lagi sekitar. Kan 6 orang jadi ajak kan. Tak apa, 6 orang pun boleh kaya. Orang you ajak 6 orang tadi simpan $100. RM170. 6 orang tadi you ajak benda yang sama. Cari 6 orang kawan. Alright, berlakulah duplikasi 6 darat 6. Di situ saja income you mencecah $8,715. Belum darat 4.3. Ha, kalau darat 4.3 jadi berapa puluh ribu kat situ. Baru game $100. Kalau kata you buat misi $500. Cari seorang kawan menyimpan, suruh disimpan $500. Dalam RM2,350. You perlukan 6 orang kawan saja. Dan tak akan dicari 6 juta kawan macam dia yang nak menyimpan $500. Di situ saja profit sharing. Jadi kita tak cerita bonus-bonus lain. Activation bonus, fund bonus, semua tak cerita. Itu tolak tepi dah. Profit sharing bonus sahaja. Di situ income yang cecah $43,000. Lebih kurang RM170,000. RM180,000. Sebulan. Setiap bulan RM100,000. Okey tak? Kalau tak okey, kita up lagi. Alright, katalah you main game $1,000. You ajak seorang kawan menyimpan $1,000. Sedang cerita RM4,700. 6 orang je. Tak ramai. 6 orang rakan sahaja yang ada duit lebih kurang RM5,000. Eh, bantu mereka buat simpanan, dia pun dapat profit, kau pun dapat profit. Alright. 6 tadi ajar dia buat benda yang sama. Ajak up. Berlaku perfect hierarchy di situ income yang mencecah $87,000. Mesti persamaan RM300,000 Malaysia. Okey tak? Gaji RM300,000 sebulan. Nak beli apa tu? Bulan ni beli Mustang, bulan depan beli Mercedes kan? Alright. Tak cukup. Bersedih. Masih sedih lagi. Okey, kita up lagi. Katalah you bantu kawan untuk membuat simpanan $10,000. Alright, $10,000 eh. You perlukan 6 orang je. Orang kaya yang memang ada RM50,000 dalam akaun. 6 orang je. Dan 6 orang tadi you ajak untuk cari 6 orang yang sama juga quality $10,000. Di situ income yang mencecah $871,000 bersamaan RM3 juta Malaysia. Okey kita okey. Alright, banyak tu. Alright, so untuk pengetahuan untuk pengetahuan juga. Alright, untuk pengetahuan simpanan di Xbox kita tidak lock you punya capital. Alright, anytime you nak keluarkan, boleh keluarkan. Kalau kata you masuk hari ni RM10,000 bulan depan nak keluarkan, boleh ambil je. Kita tidak ada lock-in period. Cuma sekiranya you mengeluarkan simpanan kurang daripada masa 12 bulan, kita ada 10% penalty. Alright. Kalau bertanya tentang withdrawal, withdrawal kita bayar sebenarnya kalau you klik butang withdrawal tu, pak, withdraw, kita akan masukkan duit ke account bank ni dalam masa 3 sehingga 5 hari bekerja. Satu hari tak kira, cuti umum tak kira. Alright. Tapi biasanya cepat je withdraw hari ni sudah masuk kan. Tapi kita janji 3 ke 5 hari. Kalau capital withdrawal, ambil masa 7 sehingga 14 hari bekerja. So macam mana you nak daftar? Cari you punya upline, minta dia punya referral link dan daftar. Sekiranya ada soalan berbangkit, boleh tanya dengan upline.